Oke, korang. Untuk video kali ini, aku masih belum ajar korang cara untuk melukis pelan rumah. Just kita nak berkenalan-kenalan dulu dengan AutoCAD ni lah. Okay. Kalau korang perasan layout yang korang tengok ni, sebenarnya ni layout AutoCAD yang latest lah. Yang start daripada 2010. AutoCAD 2010 ke atas memang dah ada layout macam ni. Tapi apa ni, 2010 hingga ke 2015 ataupun 16, kalau tak silap saya, still lagi boleh tukar kepada AutoCAD klasik lah. Mana yang lebih suka guna yang AutoCAD klasik, mana dia akan lagi mudah lah untuk dia. Kalau yang korang dah lebih suka, dah biasa guna yang layout yang latest macam tadi pun, tak ada masalah pun. Biasa je. Sebab itu dah jadi kebiasaan korang, yang mana korang yang patut guna. Okay. Okay, kalau korang perasan tepi-tepi ni adalah ikon untuk AutoCAD lah. Dan ikon-ikon ni dia sebenarnya ada komen-komen dia. Seperti yang korang lihat gambar-gambar ni, korang download je kat internet. Sebenarnya korang tak perlu hafal pun. Kalau korang dah biasa bermain AutoCAD, korang akan dah jadi makan korang. Korang akan dah biasa. Okay. Kalau korang biasa dan lebih suka menggunakan komen, korang guna je komen. Tak ada masalah pun. Cuma komen ni akan lebih cepat daripada kita gunakan ikon. Sebab ikon kita tercari-cari. Kalau komen, just kita type apa ni, keyboard. Okay. Selain AutoCAD 2D, AutoCAD ada juga 3D modeling lah. Dan dia ada juga isometric. Okey. Untuk kali ni dah, saya rasa dah tak ada apa dah untuk tentang AutoCAD. Just kita kongsi lah sikit kegunaan-kegunaan ikon ni. Okey. Okey. Kita mulakan dengan ikon lain lah. Okey. Line ni kegunaan dia untuk lukis untuk perkara yang lurus ni lah. Macam korang nak buat wall, apa ni, dinding, macam-macam lah. Dan kegunaan lain ni memang banyak lah setiap drawing. Okay. Okay. Untuk ikon yang kedua ni adalah construction line. Construction line ni macam aku tak galakkan sangat lah untuk guna construction line ni. Sebab dia akan serabutkan korang punya drawing nanti. Tapi construction line ni memang untuk reference lah. Contoh kalau plan korang di bawah ni, dan korang nak buat korang punya apa ni, elevation kat atas ni ataupun section, mana korang akan guna line ni lah. Cuma macam aku tak galakkan sangat sebab dia akan serabutkan korang punya drawing lah. Okay. Yang ni polyline. Okay, polyline ni dia sama je macam line. Tapi dia ada kelebihan dia. Dia boleh terus jadikan arch. Dan dia juga boleh terus jadikan line menjadi tebal. Contoh setukar kepada 3. Okay. Tak lain dia akan menjadi tebal sikit. Setukar sikit kepada 10 lah. H10. Okay. Ni kalau korang perasan lah jenis-jenis polyline lah. Banyak kegunaan polyline ni sebenarnya. Okay. Selepas tu polygon. Okay, polygon ni korang boleh je korang nak buat berapa sisi dia, berapa bucu. Okay. Contoh sebab 8. Okay. Dia akan ada 8 sisi dan 8 bucu lah. Okay. Korang boleh kalau nak sebab segitiga, korang jabat 3 sahaja. Okay. Dan korang enter. Tak kisahlah mana korang nak pilih ni. Dia akan jadi segitiga. Okay. Ini kegunaan rectangle. Just kotak je lah. Tapi dia memang banyak juga kegunaan rectangle ni. Macam aku banyaklah juga kegunaan rectangle ni. Sebab dia
Macam boleh lain jugalah kalau nak dikira. Pada akulah senang untuk aku kira luas terus. Hatching lah. Tak susah lah. Okay. Ini Ash. Ash ni dia macam ni lah, tak tanggungjawab dia. Tak selalu digunakan sangat lah. Tapi kebiasaan kalau town planning ataupun landscape arkitek akan gunalah. Banyak juga guna untuk apa ni, Ash ni. Okay. Circle ni normal, tak terlalu banyak, tak terlalu sikit lah untuk kegunaan drawing kita lah. Okay. Kiri dulu. Okay, ini cloud. Okay, cloud ni kebiasaan orang guna just nak mention apa dia panggil. Contoh kalau saya buat kotak. Okay. Contoh tiba-tiba saya ada buat segitiga lah, ada kesalahan lah dari sini. Okay. Bila, apabila arkitek nak mention ataupun tak kisahlah town planning ataupun surveyor ke nak mention apa kesalahan ataupun note dia akan gunakan, cloud ni lah. Okay. Biasa memang orang akan guna cloud ni untuk just nak bagi tahu lah. Untuk ni. Dan kadang-kadang diorang akan tebalkan sikit. Contoh diorang tebalkan dalam 2 atau 5 lah, sebab okay, dah kerja tebal sikit untuk orang bagi nampak lah. Dan dia tukar colour menjadi merah ke. Tu atas masing-masing punya kerja lah. Okay. Kalau korang nak cantik lah cloud ni, contoh korang tak nak macam ni, contoh saya copy balik drawing ni, kita pergi ke lain. Okay. Kita boleh gunakan ellipse. Ellipse ni pun tak terlalu banyak sangat lah untuk drawing kita. Okay. Contoh ini kita punya untuk knot kita. Untuk kita cantikkan lah kita punya cloud. Kita just type apa ni, kita klik dulu cloud. Type enter. Enter, kita letakkan dimension 100 lah. Contohnya kita tu kita enter je. Enter je sampai habis. Okay. Lepas tu kita just pergi je. Okay. Yes atau contoh kalau korang no, dia akan macam ni lah. Kalau korang yes, dia akan jadi terbalik macam tu. Okay. Korang pun boleh sama juga. Korang boleh tebalkan line dia. Kita buat 10. Dan kita boleh juga tukar colour. Tak kisahlah. Tapi biasa orang akan guna merah lah untuk mentionkan apa yang nak denotkan tu lah. Okay. Oh. Yang ni spline. Spline ni kebiasaan orang guna untuk trace jalan lah, macam nak trace benda yang berliku-liku. Okay. Inilah contoh dia. Okay. Itu tanggungjawab spline lah. Okay. Ini eraser. Erase ni korang tak payah guna sangat pun tak apa. Korang boleh je undo ke apa. Okay. Contoh kalau nak erase, just erase je. Dan itu sama je macam korang undo ataupun korang delete macam biasa. Okay. Ini copy. Korang select je. Korang like click, korang copy je. Okay. Ni cara copy lah. Tak susah mana pun. Okay. Ini mirror. Mirror ni contoh macam cermin lah. Korang boleh, contoh korang type MI ataupun korang ambil je icon tadi. Just korang pergi kat tengah ni. Ini mirror. Dia akan jadi macam ni pandang sama sama pandang memandang lah. Okay. Dan ni offset. Offset ni selalu juga digunakan. Contoh ni korang punya line. Dan untuk kita buat plan memang akan banyak juga guna offset ni. Contoh korang offset lah. Korang offset dalam 250. Okay, okay. Ni offset lah. Untuk korang offset. Untuk macam kita sama macam copy lah juga. Cuma offset lagi mudah.
untuk kita, bukan lagi mudah, lagi cepat lah untuk kita buat kerja. Okey. Okey, ikon seterusnya array. Okey, array ni kebiasaan digunakan oleh landscape architect, town planning, saya tak pasti. Architecture mungkin buat masa ni saya tak pernah lagi guna array untuk architecture. Okey. Kalau landscape architect digunakan array ni untuk dia tanam pokok lah. Contohnya saya just lukis dulu. Contoh ni saya design jalan lah. Ni contoh jalan. Okey, ni contoh jalan lah. Saya lukis ni. Dia lebih cantik sikit kalau Lang nak lukis. Okey, ni contoh jalan, saya offsetkan sikit kepada 1000 lah. Okey. Ini contoh jalan. Okey, landscape architect akan letak pokok di tepi jalan contoh macam ni. Contoh ini pokok untuk inilah. Pokok di tepi jalan lah. Okey. Landscape architect akan guna array contoh dia type AR enter, dia akan select objek. Dia enter, dia akan guna pass. Kalau dia guna, contoh kita guna polar, dia akan jadi bulat. Contoh kita letak pada sini, dia akan jadi macam ni lah. Kalau kita letak mana-mana pun, dia akan jadi ikut. Contoh kalau kita letak sini, contoh macam tadi, kita letak array, enter, polar ni, kita letak dekat sini sahaja. Okay, dia akan jadi macam ni. Okay, kita exit, enter sahaja. Okay, undo balik. Kalau rectangle dia akan jadi macam banyak lah. Contoh array enter rectangle. Okay, dia akan jadi macam ni. Kalau korang nak jarakkan dia pun korang just macam tu je. Okay, ni array lah kegunaan dia. Okay. Okay, kalau kita guna yang macam tadi, contoh array enter, kita select objek, kita right click, kita pakai pass. Okey, kita letak kat sini punya apa dia panggil line jalan ni lah. Okey, sekarang kita dah dapat kita punya pokok yang akan ikut ni lah. Mana art landscape architect tak adalah susun satu-satu untuk tak pokok ni. Contoh dia ada jarak, landscape architect akan buat jarak. Contoh dalam jarak dia dalam 1000 lah. Okey, contoh pokok ni akan jadi 1000 lah daripada jarak sini ke sini. Ha, 1000. Okey. Kalau macam rapat sangat lah sikit, kita akan letak dalam, contoh kita letak dalam 4500. Okey. Dikira jarak pokok pun akan jauh lah. Mana daripada center pokok ke center pokok ni 4500 lah. Okey. Macam tu lah. Sikit kita akan guna array. Okey, selain tu, selepas tu kita pergi ke icon seterusnya move. Move ni kita select, right click dan kita bawa dia ke apa ni? Ke lain. Okey, mana move ni kita nak alih alih sesuatu objek tu ke tempat lain lah. Contoh macam ni lah. Okey, tu move. Ini seterusnya rotate. Rotate ni kita klik sini, enter. Okey, ni kita nak rotate lah. Ni bebas lah kalau kita nak rotate macam mana pun. Okey, tu tugas rotate lah. Kalau kita nak rotate objek, contoh kita nak rotate kotak ni, kita ambil kotak ni, kita select, right click, kita rotate lah macam mana kita nak rotate. Kalau kita tekan F8 dia akan jadi ni lah, macam ni. Ni cara kita nak rotate lah. Okey, selepas tu
Icon yang seterusnya adalah skill. Skill ni macam yalah, untuk kita kecilkan kotak ni. Contoh macam aku select kotak ni, aku skillkan dia. Contoh aku kecilkan dia dalam 0.5 lah. Okay, dia akan jadi kecil. Contoh kalau aku select, aku skillkan dia balik, nak jadi besar, aku buat 10. Okay, dia akan jadi lagi besar lah. Tu skill lah. Macam skill ni kegunaan dia untuk kita plotting je lah. Jangan kita jangan skill drawing, kita hanya skill kertas sahaja untuk plot drawing kita lah. Okay. Okay, selepas tu seterusnya stress. Okay, stress ni kegunaan dia banyak juga untuk architecture. Saya select saya punya kotak ni. Contoh. Okay, contoh nak stretch, just kita type S ataupun kita ambil apa ni, icon ni, kita select, right click, kita tarik je. Okay, kalau tak nak bagi dia sangat, kita tekan F8. Okay, ni kegunaan stretch je lah. Macam stretch ni tak selalu sangat digunakan, tapi kadang-kadang dia sangat membantulah untuk drawing kita. Okay, selepas tu kita tengok icon seterusnya adalah trim. Okey. Trim ni contoh ni line kita lah. Okey. Contoh je. Kita naik atas sikit. Kita move naik atas sikit. Contoh sini ada satu line. Kita copy sikit line sini dan line sini. Okey. Kita nak trim lah. Okay, trim, kita select, right click, kita trim saja yang ni. Okay, ni contoh ni lah, nak trim. Contoh saya undo balik. Contoh kalau command saya just tap TR, saya enter dua kali, ya saya delete lah. Nah, macam tu. Okay, kita seterusnya extend. Okay, extend ni pun selalu juga digunakan. Contoh kita copy dulu. Okay, ni line korang. Okay, contoh kalau korang nak extend line korang ke depan, tak perlulah korang nak tarik tu. Just korang ambil korang punya apa ni, icon ni, ataupun kalau korang suka comment, korang just ex into lah. Korang klik line ni, right click, then klik je. Okay, terus dia akan jadi extend lah. Kat mana, contoh, kat mana yang kita nak. Contoh kalau kita tak nak ke sini, kita nak ke sini. Tu kita ambil extend, korang klik je line ni, right click, enter sahaja. Okay, ni kegunaan extend lah. Okay, selepas tu, selepas extend, okay, break at point ni pun selalu juga digunakan oleh kita lah untuk drawing. Okay, contoh ni drawing kita, dan kita nak tanah apa ni, kan macam ni dia sekalian, tapi kita nak jadikan dia dua, kita nak break dia, kita nak putuskan dia ke tengah ni, just kita tag DR ataupun kita just ambil break line ni, kita just klik je sampai mana. Contoh kalau kita sampai sini, dia akan putus sampai sini lah. Tu kegunaan break lah untuk break line. Selepas tu ini join. Okay, join ni macam contoh ni PL dan ni pun PL. Okay, sebenarnya ni dua line tapi kita nak jadikan dia satu. Kita just type J ataupun kita ambil join ni, kita klik je sini dan sini. Lepas tu kita enter. Okay, kan dia dah jadi satu line. Satu ni lah dah terus sekali. Okay, selepas join ni chamfer. Okey, chamfer selalu digunakan oleh landscape architect dengan topeng ni lah. Contoh, ini kita punya ni lah. Okey, set off. Set dalam, besar sikit lah, dalam 5,000. Okey, ni contoh jalan lah.
korang nak chamfer, cuh, korang just tekan chamfer ni, korang apa ni, type D. D ni dimension lah, korang buat besar sikit lah. Contoh korang buat dalam 4500, korang enter je, enter tu kali, dia akan jadi chamfer lah ni. Dia akan jadi macam ni. Biasa sampai ni akan guna lah, sebab ini khas untuk buat jalan lah. Okay. Selain tu, selepas itu, selain chamfer, okay, ini fillet. Fillet ni contoh ni line korang, ni line korang juga. Okay, korang just type F, enter, korang klik je dua ni. Okay, dia akan bercantum lah, tercantum kan. Tapi dia boleh juga contoh korang buat, contoh korang control Z balik, F enter, R enter, reference. Contoh korang buat dalam 5000. Okay, kalau kita klik, dia akan jadi apa ni panggil, arch. Okay, contoh ni macam kecil sangat. Contoh kita buat dalam F enter, R enter, 25000 lah. Okay, kalau saya klik, okay, nak, dia akan ni lah untuk ni. Kalau kita buat F enter, R enter, kosong enter, dia akan jadi bucu balik lah macam tadi. Macam ni. Okay, tu fillet lah. Aku rasa dah tak ada apa-apa. Aku habiskan video ni dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.